السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضَلَالَةٍ في النار أما بعد إخواتي رحمكم الله كتاب عن جد كان شارع سنة الإمام البربهاري رحمه الله terakhir kita membahas tentang bab 91 ya. Hah? Wa anna syira'a wal bai'a halalun idza bi'a fi aswaqil muslimin dan ketahuilah bahwasanya jual beli itu halal apabila dilaksanakan di pasar-pasar kaum muslimin. Ala hukum kitab was sunnah. Demikianlah ya, sesuai dengan hukum kitab dan sunnah. Min tanpa terjadi unsur-unsur takrir -unsur. Tagrir ya ini gharar. Ya. Penipuan di sini. Atau zulm atau kezaliman atau ghadr atau ghadr tindakan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau khilafun lil qur'ani atau khilafun lil ilm -il. atau tindakan secara umum ya bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an atau bertentangan dengan ilmu. Ini yani ilmu yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ini al-asl al-aslu fi muslimin halal, ya. Al-aslu fil bai' halal. Jadi hukum kaidah umum, hukum awal, hukum asal jual beli itu ha halal sampai datangnya dalil yang mengharamkan. Enggak ada dalil yang mengharamkan kembali ke hukum awal, yaitu ha halal. Sama juga Uh, apa hukum apa-apa uh, yang diperdagangkan di pasar kaum muslimin di negeri kaum muslimin maka halal kalaupun mungkin kita nggak bisa melihat da dagingnya daging-daging yang dijual misal daging sapi daging kambing atau daging ayam kita nggak ngelihat mereka memotongnya oke okay? tapi ketika dijual di pasar kaum muslimin maka hukum asalnya halal udah ya halal uh, apa dan kemudian amr tari adalah hal yang kemudian terjadi kemudian adalah kabar-kabar bahwasanya eh ini bangke dan lain-lain ini nggak kita anggap selama tidak ada selama tidak ada buk, bukti yang mengatakan bahwasanya ini haram dia yang harus mendatangkan buk, bukti ya e, ketika tidak ada itu maka kembali ke hukum awal yaitu hal hal ya dengan demikian memahami hal ini lebih tenang hidup kita lebih sederhana, lebih simpel menjalani kehidupan, nggak was-was juga. Kami menemui beberapa orang tua yang tidaklah mereka mau makan dari daging-daging kecuali mereka motong sendiri. Ribet nggak? Kenapa? Karena was-wasnya dia dengan daging-daging dan daging ayam, daging kambing, daging sapi yang ada di pasar kaum muslimin dia nggak tahu di halal apa haram. Walhasil dia nggak makan daging kecuali dia potong. Serem nggak? Pegel nggak hidupnya? Mau makan sapi berarti mesti Pegel gak? Pegel. Kenapa? Was-was ngikutin syaitan. Walhasil memberatkan diri. Padahal ada kaidah-kaidah yang sebenarnya kalau seseorang memahaminya dan beragama dengan di atas kaidah-kaidah ini jadi lebih lebih santai, lebih simpel. Islam nggak seribet gitu sebenarnya gitu. Ya. Ini udah kita jelaskan dan kita udah sebutkan juga syarat-syarat jual beli sebagaimana yang dikenal di dalam syariat kita. Di pertemuan terakhir ini udah kita jelaskan ya. Masuk ke bab selanjutnya aja. What is own bab yang ke 92. Kalau al muallif rahimahullah, al imam rahimahullah berkata, wa rahimakallah dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anhu yang bagi lil abdi antas habahu shafakah abadam ma sahibahu dunya ma sahibat dunya. Bahwasanya selayak selayaknya bagi seorang hamba agar senantiasa ada pada dirinya agar uh, senantiasa ia harus senantiasa memelihara sifat menyayangi dirinya sendiri, mengkhawatirkan dirinya sendiri, keselamatannya kelak nanti gimana? Maknanya demikian. Selama dia masih hidup li'annahu la yadri ala ma yamut dikarenakan dia tidak tahu kelak dia mati nanti dalam kondisi apa ya wa bima dia tak tahu kelak khatimahnya nanti seperti apa pengakhiran hidupnya nanti seperti apa wa ala ma dia tak tahu bagaimana kondisinya kelak ketika ia menemui Allah subhanahu wa ta'ala wa in amila kulli amalin minal khair kalaupun ia telah melakukan semua bentuk amal kebaikan ya nah, bab ini mendorong kita untuk senantiasa waspada senantiasa waspada waspada kalaupun kita sudah melakukan keta ketaatan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bab ini lebih mendorong ke arah sisi khauf takut. Iya kan? Tapi bab selanjutnya ke kutub satunya mendorong ke arah roja. Ya, jangan putus asa. Buka selalu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul harus waspada, harus hati-hati, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan takut takut yang berlebih sampai titik memutus harapan kita bahkan membuat kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seolah-olah rahmat Allah begitu begitu sempit. Ya. Nah, ini bab selanjutnya, wa yambaghi lirajulil 'ala nafsi. Dan selayaknya bagi seseorang yang telah berbuat keterlaluan atas dirinya, yakni larut keterlaluan di dalam dosa. Allah yaqta' raja'ahu Allah, maka jangan ia putuskan harapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala indal maut ketika kematian mendatanginya dhannahu billah agar ia senantiasa memperbaiki prasangkanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ia senantiasa berhusnudzan selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi agar juga ia takut dari dosa-dosanya fa'in rahimahullah fa maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya Itu berangkat dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila Allah ternyata mengazabnya, maka dikarenakan do, dikarenakan dosa ya Allah maha adil. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya dan memasukkan ke dalam surganya itu berangkat dari keutamaan Allah subhanahu wa fadl karena kalau dihitung matematis antara amal taat dengan maksiat mestilah eh, kita rugi mesti kita kalah makanya kita mengatakan seseorang masuk surga dengan amalnya kah tidak tapi dengan apa dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dengan fadlullah yu'tih man yang Allah beri kepada siapapun yang dikehendaki dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala ternyata mentakdirkannya untuk diazab, dihukum, maka berangkat dari keadilannya. Berangkat dari dosa-dosa yang terjadi dari hamba tersebut. Ya. Kaidah umum di dalam hal ini akidah kita tentang seorang mukmin yang meninggal dunia dengan do, dengan dosa yang belum ia bertaubat darinya yaitu gimana? Diserahkan kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala insya kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau azabah az Allah hukum insya kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau ghafara Allah ampun ampuni dan apapun yang Allah tentukan itulah yang paling adil dan paling bijak sana karena ialah adalah ia adalah zat yang al adil al hakim zat yang maha adil lagi maha bijak sana ya ini masalah nah, Ini syarah dari Syekh Saleh, al Ini adalah permasalahan yang besar yaitu agar seorang mukmin ijam' bainal khauf -raja, agar ia mengumpulkan antara sisi khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala balasannya kelak sehingga dengan itu terjagalah ia dari dosa-dosa. Nah, tapi disatukan dengan sisi rajanya, pengharapannya yang besar kepada Allah Subhanahu wa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha pemaaf eh, ya kan, Allah rahmatnya yang begitu luas dan lain-lain, maha penerima taubat dua sisi itu harus dikumpulkan di dalam jiwa seorang hamba saya siru fi amalihi bainal raja, sehingga ia berjalan di dalam amalan-amalan ya ya, di antara khauf dan raja, falaya khawfu wa yaknat min rahmatillah jangan ia sampai ya aja takut aja sehingga ia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala seolah-olah nggak ada sifat-sifat yang sifat-sifat e, Allah subhanahu wa taala yang maha pengasih maha penyayang maha pengampun gitu Allah cuma al-muntakim Allah yang akan membalas terus seolah-olah ada sifat-sifat yang mengancam aja dari Allah subhanahu wa taala jangan Jangan ia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innahu la illa alqaumul kafirun." Sesungguhnya tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Allah pun berfirman, "Qal wa man min rahmatillahi rabbi min rahmati illa Barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah dari rahmat Rabbnya kecuali hanya orang-orang yang tersesat. Kemudian Allah pun berfirman, "Qul, katakanlah ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat keterlaluan atas diri mereka." Yang ini telah melampaui batas. "La taqnatu, janganlah kalian putus asa merahmatillah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala." Fala yakhafu khaufan zaidan maka jangan sampai seorang hamba Takut dengan rasa takut yang berlebih Sampai membuat ia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Fahadha khawfun mazmum Nah khawf yang demikian adalah khawf yang tercela Mazmum Wa Di waktu yang sama dia harus senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi jangan juga berharap berlebihan Sehingga yukhrijuhur raja ila ayya'man min makrillah sehingga roja tersebut membuatnya terlena dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal yakunu khaifan min makrillah agar ia selantiasa selalu takut dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wa jalla wa yaliku bihi wa Dan makar yang ada pada Allah Subhanahu wa taala adalah makar yang layak dengan zatnya yang maha sempurna. Ya, dengan kesempurnaan zatnya. Laisa kamakril makhluk bukan seperti makarnya yang ada pada makhluk. Wal dan makar secara bahasa isalul bi Yaitu menyampaikan celaka, yakni mencelakai orang lain tapi dengan cara diam-diam yang enggak ketahuan. Itu makar. Mencelakakan pihak lain cuman dengan cara khufya. Hidden, tersembunyi. Enggak ketahuan. Ya, sehingga dia tidak merasakan hal itu nggak sadar bahwasanya ada proses itu dan apabila proses itu Emang berangkat dari hak maka itu adalah keadilan ya demikianlah makar Allah subhanahu wa Ta'ala fa wal fasikin Allah Subhanahu wa taala bermakar kepada orang-orang yang zalim dan fasik fayusil ilaihim al -uqubah. sehingga Allah timpakan kepada mereka uqubah hukuman-hukuman Allah min haitsu tanpa disadari orang tersebut ya seperti istidraj itu bentuk makar Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah kehendaki padanya untuk semakin larut di dalam kekeliruannya di dalam kezalimannya di istidraj sama Allah Subhanahu ta'ala sehingga dia semakin yakin dengan kebenaran yang ada pada dirinya karena apa karena berlimpah ruahnya nikmat yang ada padanya seringkali orang yang gitu kan minhu nah, tindakan demikian adalah bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala yang terpuji padanya amma idza ghair adapun makar itu mencelakai orang lain tapi dengan cara berangkat dari sesuatu yang bukan hak sesuatu yang bukan hak fahadha zulm, maka makar dalam bentuk demikian adalah bentuk kezaliman kezoliman wala yajuzu makrul makhluk dan itu tidak boleh inilah yang dibilang makar makhluk ini yang dibilang propaganda ya itu mencelakakan sebuah kaum atau seseorang ya? Okay? dengan cara-cara yang orang tersebut tidak menya menyadari nah itu makar ini demikianlah gaya makar makhluk. Itu adalah bentuk kezol, kezoliman. Amma makrul khalik, adapun makar sang khalik, yakni makar Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa mahmud. Maka adalah makar yang terpu, yang terpuji. Lianahu wa min. Dikarenakan itu adalah bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah beda antara dua perkara makar ini. Makar yang ada pada makhluk, dan makar yang datang dari kha ya. Jadi ini nanti, nanti kalau di bab asma wa sifat itu, kita mempelajari ada beberapa sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, Lakinlah la Tapi nggak boleh dijadikan asma Allah. Oke? Okay? kalaupun disebut sebagai bentuk asma ini dari sisi ikhbar mengkhabarkan bahwasanya ada sifat ini pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini bukan keadilan. Bukan hal yang sifatnya positif mutlak ketika terjadi. Adapun ketika terjadinya dari Allah baru ini positif, hak. Contoh. Sifat rahmat. Sifat yang kental pada Allah betul dan rahmat ini positif. Maka Allah punya sifat itu, punya asma itu, rahman, rahim, gitu, iya kan? Tapi ada sifat-sifat yang itu mengandung bisa bersayap ini, makar. Makar ini bisa positif, bisa negatif. Malah mungkin cenderung negatif. Nah disebut Allah subhanahu wa taala bermakar, iya diantara sifatnya Allah bermakar berarti. Kepada Mas makhluknya yang dikehendakinya. Tapi apakah Allah zat yang maha bermakar? Nah ini nggak boleh. Makanya makir ketika dibilang makir pada Allah ini bukan asma kata Syekh al rahimahullah. Ini hanya ikhbar saja. Nggak boleh Allah diberikan nama dengan sifat-sifat yang masih bersayap demikian. Apa bahasa orang sekarang bersayap ya? Maknanya bersah, bersayap. Seperti yastahzi, mengolok-olok. Negatif positif, negatif. Tapi ada sifat mengolok-olok pada Allah. Allah ya Allah yang mengolok-olok mereka. Justru. Ya kan ketika mereka mengolok-olok agama, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah yang mengolok-olok mereka. Berarti ada sifat olok-olok enggak -olok pada Allah? Ada. Di antara sifatnya Allah, di antara sifat fi'liyah, aktiviti Allah, Allah mengolok-olok, yastahzi. Ya. Hmm. Tapi boleh nggak kita kasih gelar atau nama Allah zat yang maha mengolok-olok? enggak boleh. Faham? Nggak? Okay? Yang jadi asma ini yang positif mutlak. Rahma, Rahman, Rahim, gitu kan? Adil, Al Adil, Ilm, Al Alim, Al Mendengar positif negatif? positif karena nggak dengar berarti diantara ciri ketidaksempurnaan kagak dengar budeng begitu kan positif nah ini ada pada Allah Subhanahu Wa Taala boleh as, -as eh. iya kan basar melihat basir gitu ya tapi ada sifat-sifat yang bisa dua sayap gini nah itu nggak boleh Allah dinamai dengannya kalaupun disebutkan ada sifat tersebut pada Allah Subhanahu wa Kalaupun ada mungkin disebutkan dalam bentuk fa'il seolah-olah itu nama tapi itu dari sisi ikhbar kata Syekh Utsaimin demikian. Kalau kita baca di qawaid muslah, ya, al-qawaid al-musla. Allah berfirman, "Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin." Eh, mereka bermakar, Allah pun bermakar. Mereka melakukan tipu daya, berpropaganda, Allah pun berpropaganda. Dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang melakukan makar. Tuh, ma makirin. Jadi kalau mau disebut sifat demikian pada Allah, harus dikoyat, nggak boleh dimutlakan, harus dikoyat. Allah bermakar kepada orang-orang zalim. Allah maha bermakar kepada orang-orang zalim. Allah maha bermakar kepada orang-orang kasir. Nah, harus disebut ke tapi nggak boleh dimutlakan. Allah maha bermakar. Nah, nggak boleh mutlak tuh, harus mukoyat. Allah maha bermakar kepada orang-orang zalim. -orang Allah Maha bermakar kepada orang-orang kafir. Nah, gitu. Harus yukoyat ya. Sama bunga enggak boleh gitu. Allah Maghzat yang Maha mengolok-olok. Enggak boleh. Mutlak nggak boleh. Harus muqayyad Allah Maha mengolok-olok kepada orang-orang yang mengolok-olok agama. Tuh. Oke, okay? orang-orang yang mencela aga, agama. Harus diqayyad. Itu diantara pemahaman asma was sifat, ya. Hadza min bab al-jazaa' lahum. Makar tersebut adalah bentuk ganjaran Allah kepada mereka. Fa huwa laisa minhu. Maka makar yang datang dari Allah hakikatnya bukanlah kezaliman dari Allah. Wa inna ma huwa murattabun 'ala makrihim. Sesungguhnya makar yang datang dari Allah adalah efek yang datang berangkat dari makar yang mereka lakukan. Akhirnya Allah bahal mas makar, gitu. Jadi ini keadilan dari Allah Subhanahu Wa bukan kezaliman mereka bermakar Allah pun bermakar kepada mereka sebagai bentuk hukuman Allah kepada mereka gitu demikianlah keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam hadith بِعَمَلُ بِعَمَلِ بَيْنَهُ بَيْنَهُ بَيْنَهَ دِرَعًا. دِرَعًا. sesungguhnya Salah seorang di antara kalian bisa jadi dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal tinggal zira zira selangan. Oke? Okay? Sedepa kalau kata orang-orang nelayan, sedepa. Dia tinggal sedepak seolah-olah saking banyaknya dia mengamalkan amalan ahli surga. Saya 'alaihil kitab, tapi udah tertulis atasnya. Ya ini udah ditulis duluan, ditakdirkan duluan di lauhul mahfuz. Saya amal amali ahli Kemudian ia beramal dengan amalan ahli neraka. Yang ini ditakdirkan di akhir hidupnya justru dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ma'azallah. Ya. Akhirnya justru ia mati dan masuk nerah, Neraka. Sebaliknya juga, salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidupnya. Sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sedepa, tinggal selengen. Saya sedikit ahli kitab, tapi udah ditakdirkan atasnya. Ya amal ahli jannah, justru dia beramal dengan amalan ahli syurga, yakni di akhir hayatnya. Selamat, akhirnya dia mati dan masuk syur, masuk syurga. Iya kan? Maknanya apa? Orang-orang melihat individu luar biasa beramal dengan amalan-amalan Soalnya, sehingga orang-orang sekitarnya mungkin menyangka ah dia sih udah deh, ahli surga. Kalaupun nggak boleh menghukumi seseorang dengan surga atau neraka. Wallahu alam dia sih ahli surga. Makanya semua orang berhusnuzon kepadanya karena apa? Kezohir, zohirnya kebaikan yang tampak zohir padanya. Sayyid. Tapi ternyata di akhir hayatnya Allah takdirkan berbeda. Justru dia beramal dengan amalan ahli neraka. Sebaliknya seseorang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga orang-orang sekitar udah putus asa dari, ya udah deh udah deh kayak dia sih. udah begitu tuh. Nih? Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan berbeda. Justru di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli surga mati dia dan berhaklah masuk surga. Syur. Zohirnya, kita hamba makhluk, cuman bisa melihat yang zoh kok kayak nggak fair? Seseorang effort mengorbankan seluruh hidupnya dalam ketaatan kepada Allah. Kok ditakdirkannya suwe? Khatimahnya ditakdirkan suwe. Ya, ditakdirkan apa? Kecele. Kok kayak nggak fair gitu kan? Ini penilaian kita makhluk. Ternyata di sanad lain ada dari Rasul juga Shallallahu Alaihi Wasallam tambahan lafaz yang menjelaskan ini. Ina bi amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian bisa jadi beramal dengan amalan ahli syurga. Fimaya pada apa yang tampak di mata manusia. Tuh, kelihatan gak? Mulai. Ada clues gak? Kita bisa mentakwil yang tadi nggak akhirnya? Bisa mentafsirkan hadis yang awal. Oh dia beramal dengan amalan ahli syurga? Iya kelihatan mata manusia Sementara Allah maha tahu apa isi hati seorang hamba Dia ikhlas apa enggak Dalam amalannya nih Apakah dia citrakan untuk mengejar apa Dia mengejar pencitraan dirinya kah Atau sanjungan orang atasnya Dan lain-lain Allah maha tahu itu Makanya Allah bilang Rasul bilang Sallallahu alaihi wasallam Fima yabdu Pada apa yang ditampakkan mata Manusia Sementara Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam di hadis lain, "Al a'mal bil khawatin." Amalan manusia itu lihat khawatin, lihat akhir hidupnya. Ma'adallah, Allahumma rizqna husnal khatimah. Amalan manusia itu kelihatan di, husn, di, di, khatimahnya, di akhir hidupnya. Ditampakkan hakikat asli manusia di masa akhir hi hidupnya. Ma'adallah, ma'adallah, Allahumma rizqna husnal khatimah. Allahumma rizqna tauba qabla al-ajal. Ya. Yeah. Ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala isi hati isi, hati seseorang sebenarnya gimana yang mungkin di mata orang lain dia adalah seorang yang luar biasa Dan menyanjungnya sehingga mereka semua mengira surga atasnya Tapi ditampakkan di akhir hidupnya Adil nggak mulai? Apa yang Allah tentukan tadi adil gak? Sebaliknya seseorang mungkin manusia menghukumi seluruh keburukan padanya Karena zohirnya memang keburukan, track recordnya memang dia adalah seorang yang otom huh? Ya, penjahat udah. Tapi ada nilai kebaikan di dalam dirinya yang mungkin nggak ada di orang lain. Yang Allah Maha tahu isi hatinya. Akhirnya ditampakkanlah justru kebaikannya di akhir di akhir hayatnya. Dan ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keburukan mungkin yang zahir di mata manusia padanya Akhirnya terjadilah atasnya fitnah-fitnah keburukan-keburukan yang tak dia lakukan tapi dihukumkan atasnya. Kenapa emang udah keburu buruk gitu? Nah ini menghapuskan dosa-dosanya bisa jadi. Iya kan? Jazahumullahu khairon, syukron katanya begitu. Dituduhin yang kagak-kagak. Padahal mah oke okay lah dia buruk, tapi apakah sebagaimana yang digambarkan? Gitu loh. Ini syukron anyway. Iya kan? Ini membantu dia. Ternyata ada, ada nilai kebaikan pada dirinya yang nggak ada pada orang lain. Akhirnya Allah jadikan sebab mungkin sebab-sebab remeh sebagai ampunan baginya. Allah kasih taufik baginya dan matilah dia masuk surga. Bukankah si Bagiyah min Bagiyah bani Israel pelacur di antara pelacur pelacur bani Israel? Ada nilai kebaikan yang luar biasa dalam hatinya. Yaitu apa? Rahmatnya kepada makhluk bahkan kepada seekor anjing tuh Akhirnya menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah apabila merahmati hambanya. nya Allah Subhanahu wa taala bimbing ia ke jalan ke jalan kebaikan sehingga di akhir hayatnya terjadilah perbaikan dan seperti si pembunuh 99 orang kemudian 100 bungkus. Iya kan? Track recordnya kayak apa? Satu seorang. Tapi Allah kasih taufik di akhir hayatnya. Dia tercatat sebagai seseorang yang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia mati otw. Dia mati on the way. Baru on the way aja udah diampunin, apalagi kalau sampai. Baru on the way bro. Huh? Demikian luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demikianlah juga hati-hati sama makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Abidah, wanita ahli ibadah dah nar Akhirnya Allah jeblosin dia ke dalam neraka. Kenapa? Hanya karena seekor kucing. Habasatha yang dia tahan, yang dia kerem. Lahiya at'amatha ashrabatha. Enggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Angus ibadah-ibadahnya Allah masukin ke neraka justru. makar. Makar Allah Subhanahu ini bisa jadi dia pede dengan seluruh ibadahnya akan ampunan dan keagungan yang dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ala dengan seluruh ibadahnya. Padahal Allah takdirkan justru neraka atasnya. Ya? Yadkhulun nar bisabab annahu amila amala ahli nar. Seseorang masuk neraka dikarenakan ia mengamalkan amalan ahli neraka. Wal jaza murattab alal al amal. Tuh awas, ganjaran itu sesuai dengan efek ama amalannya. Walamma kanat khatimatuhu annahu ya'malu 'amala ahli an-nar, dakhala an-nar ketika pengakhiran, penghabisan hidupnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, masuklah ya ke dalam neraka. Wal 'aks, sebaliknya. Ya? Seseorang memasuki surga dikarenakan dia beramal dengan amalan ahli surga di akhir hidupnya wa mata 'alai dan dia mati dalam kondisi demi demikian. Fan-nar la tudkhalu illa bi'amal. Maka neraka tidaklah sesa akan dapat dimasuki kecuali dengan amalan. Wal jannah la tudkhal illa bi amal wal bil khawatim. Dan seseorang juga ditakdirkan surga dengan amalannya juga, yakni dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala wal a'malu bil khawatim dan semua amalan-amalan tersebut kesimpulannya ada pada khatimah, penutupannya. Fala yaghtar al insan bi salahihi Maka janganlah seseorang terlena dengan keistiqomahannya dan kesolehannya ya apalagi sampai menghukumi hamba Allah yang lain <laughs> ya sehingga memutuskan apa namanya seolah-olah dia yang punya hak untuk memutus rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atas makhluk, atas makhluknya dalam sebuah hadis Terdapat dua akhwan, dua saudara yang satu abid ahli ibadah, yang satu alsi ahli maksiat. Yang ahli ibadah nih nasihatin mulu. Itakillah, itakillah, itakillah. Yang ahli maksiat nih lama-lama jengah. Oke? Okay? Aduh, pegel ah. Gitu. Sampai pegel. Dia berkatalah. Ja'ni wa nafsi, biarkan aku sendiri. Aba'asah kalau Allah Emangnya Allah mengutusmu sebagai pengawas bagiku? Ini pegel dia nih. Nanti ada pelajaran juga. Oke? Okay? Menyampaikan nasihatnya nggak tepat nih di berat ini. Sampai nih orang justru yang ada malah mengingkari. <laughs> Oke? Okay? Akhirnya digituin nih ahli ibadah sampai, uh dia marah dan akhirnya dia berkata, orang kok dinasehati disuruh bener malah begitu? Nah, terus akhirnya dia terlena dan dia berkata, Wallahi la lak. Demi Allah, Allah tak akan mengampunimu. Inilah, nah, yang kena makar Allah siapa? Si ahli maksiat, si ahli ibadah. Kepedean dia dengan kesalehan yang ada padanya sehingga ngejudge hamba Allah yang lain. Nah, hikmah juga di dalam menyampaikan nasihatnya. Sampai titik dia mengambil sesuatu yang bukan hak makhluk tapi hak kha, khaliq, apa? Merahmati. Mengampuni. Akhirnya dua-duanya dimatiin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Man ladzi yata'alla Mana tadi yang kurang ajar mendahuluiku? Allah aghfira li fulani. Mengatakan bahwasanya aku tak akan mengampuni si fulan. Huh? Aku ampuni dia dengan semua dosanya. Aku ampuni dia dan aku masukkan ke dalam surga. Ini amal salehnya ibadah-ibadahnya. Aku hancurkan semua dan masukkan ke dalam neraka. Tuh. Allah maha adil gak? Allah maha adil. Padahal dia beramal dengan amalan ahli surga mungkin dengan ketaah dengan ketaatan. Ah. Ya? هذا كلام عجيب سلف كنت اتكلم الشيخ محمد بن عمر بزبول حفظه الله. "لا تنظروا إلى عيوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا إلى عيوبكم كأنكم عبيد" عجيب. عجيب ايه؟ eh? لا اجيب اجيب عجيب. <applause> Janganlah kau melihat kepada aib-aib manusia. Janganlah kau melihat kepada aib-aib yang dilakukan manusia. As if you are seolah-olah kau adalah rob. Jangan. Walakin yang Tapi lihat. Ila uyubikum. Kepada aib-aibmu sendiri. Ka'annakum abid. Seolah-olah kau adalah seorang budak. La ila nas ka arbab. Janganlah kalian melihat kepada aib-aib manusia seperti seolah-olah kalian adalah Tuhan. Walakin yanzuru ila uyubikum. Tapi lihatlah kepada aib kalian sendiri. Ka'annakum 'abid, seperti seolah-olah kalian adalah budak. Hamba. fa la al insan bi salahi maka janganlah seseorang terlena dengan kesolehan yang ada padanya keistiqomahan yang ada padanya sehingga dia act as if he, he is a god beracting ber berperilaku -ber -ber seolah-olah dia adalah tu tuhan jangan jangan play god Okay? sehingga dia merasa pede bahwa dia udah nggak bakalan lagi menyimpang. Tuh. Nih. Eh. Kamza min muslimin wa min Berapa banyak orang dari golongan mukmin, muslim, bahkan ahli ilmu akhirnya zagh, akhirnya dia menempuh jalan yang menyim yang menyimpang padahal dia punya il punya ilmu kepleset dan akhirnya kenapa? Karena kepedean akan Ibadah yang ada pada dirinya dan ilmu yang ada pada Padanya ma'azallah. Akhirnya bergaul dengan orang-orang yang buruk dan lain-lain. Akhirnya ikut menyimp menyimpang. Muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan dia adalah dia. Habrul Ummah. Ha? Lautan ilmu. Ibn Abbas yang tafsiran Al-Quran ini di lidah dia. Lebih diutamakan daripada tafsiran Khulafa'ur Rashidin. Karena doa Rasul baginya Allahumma'allimhu Ta'wil. Ya Allah ajarkan padanya ilmu-ilmu ta'wil. Ya ini tafsiran Al-Quran. Maksud Al-Quran. Ibn Abbas. Muridnya namanya Nafi' Ibn al Nafi' bin Azruq. Okay. Karena wallahu murid kebayang enggak murid sahabat nih berarti levelnya apa? Tabi'in. <tuh> <tuh. tuh>. Cuman karena sosialisasinya dengan orang-orang yang mencela-cela dan kemudian berontak kepada penguasa, Nah Khawarij suka majlas. Sohiban sama Khawarij. Pede dia dengan ini. mungkin dia punya niat meluruskan mereka atau apa atau mungkin entahlah. Wallahu akhirnya menyimpang dan jadi tokoh pendiri sekte di antara sekte Khawarij. Azariqah, pernah dengar? Itu dari Nafi' bin Azruq muridnya Ibnu Abbas. gih, okay. nggak ada urusan hidayah. hidayah ini nggak ada urusan anak siapa, bapak siapa, murid siapa, guru siapa nggak ada urusan. Hidayah, apalagi sekolah di mana nggak ada urusan. Bapaknya para nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Bapaknya Ibrahim berarti kakeknya para nabi. Ah, ayo, gimana? Azhar mati di atas kekafiran dia pembuat-pembuat. dan putuslah putuslah nasab dengan berbeda aki aki dah, demikian udah nggak ada urusan lagi rasul pertama di muka bumi nuh alaih, anaknya minal bin termasuk yang di a iya kan paman pamannya rasul saw beneran paman langsung Amin. saudara dari bapaknya Abu Jahal, Abu Talib disebutkan namanya di dalam Al-Quran sebagai lambang keburukan. Tabat siada, abilah Mau murid siapa lagi? Demikian hidayah, demikian bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat Allah. Udah nggak ada urusan dia mau anak siapa. Bapaknya siapa, muridnya siapa, gurunya siapa, enggak. Apalagi institusi mana dia enggak ada urusan. Gak ada urusan Gih Kamzah berapa banyak menyimpang dari golongan mukmin muslim bahkan seorang ahli ilmu Azaghahum Allah simpangkan mereka lamma hasal minhum ma hasal min al mukhalafat ketika mulai terjadi pada mereka mukhalafat penyimpangan-penyimpangan pelanggaran-pelanggaran akhirnya Allah arahkan mereka dan semakin tergelincirkan mereka. yaman al-insan 'ala nafsih, wa yuzakki maka sekali lagi janganlah seseorang kepedean atas dirinya apalagi mensucikan dirinya. minaz wa al Janganlah ia kepedean dengan kekuatan imannya sehingga berani-berani dia bercampur dengan asyrar, orang-orang yang berada di atas keburukan, gaul sama orang-orang yang menyimpang orang-orang yang berada di atas keburukan dan pengkhianatan. Kepedean, ah gue sih gak bakalan kena. Masih gaul lama Itu kepedean. Ya? Wa yastami' ilaihim. Terus ia mendengar mereka. Entah mendengar syubhat-syubhatnya, penyimpangan-penyimpangannya, atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, terus dia dengar. Oke? Lama-lama hatinya mulai ikut tuh. <laughs> ya? Yang fil fitan. Biasa dia melihat fitnah-fitnah yang ada. Layak mana ala nafsi. Maka jangan seseorang kepedean atas dirinya. Kulubul ibad bayna min asabi'ir rahman. Hati para manusia sesungguhnya berada di antara dua jari dari jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan khalil. Bahkan sang kekasih Allah, yakni Ibrahim alaihi salam. Tetap minta perlindungan kepada Allah subhanahu Wa ia berkata waj'nubni wa baniya an asnam dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala dan dia Ibrahim bapaknya para nabi bapaknya tauhid minta tolong sama Allah untuk dijaga dari menyembah berhala karena dia nggak tahu akan terkena fitnah mungkin menyimpang nanti tetap dia minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kan hadza fi ibrahim kalau demikian aja di dalam pada hak seorang ibrahim alaihis salam apalah lagi kita lebih layak dan lebih wajib untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan ya rabbi innahum adlalna kathiran min nas wahai allah sesungguhnya mereka banyak menyesatkan manusia ya Fal insan la ya'man ala nafsi al fitnah wa su'al khatimah. Maka sekali lagi jangan seseorang kepedean atas dirinya. Ya. Sehingga dia lengah dari fitnah dan dari su'ul khatimah. Walau kan min aslahin nas. Jangan demikian kalaupun ia adalah sesoleh-solehnya manusia. Wala yaknat mir rahmatillah. Tapi jangan juga ia berputus asa dari rahmat Allah walau kan min Nas, kalaupun ia adalah sekufur-kufurnya manusia faqad yamunallahu alaihi bit taubah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala granting Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan padanya dengan taubat di akhir hidupnya sehingga ia mati di atas keislaman fa jannah sehingga berhaklah ia masuk surga li annahumadama ala qaydil karena Selama ia masih berada di dalam keadaan hidup fa innahu muarrad li hadza wa hadza. Masih tetap terbuka kemungkinan padanya bisa jadi dia ke arah sini, bisa jadi dia ke arah sini. Kalau selama dia masih hidup. Fal a'malu bil Maka sekali lagi amalan-amalan manusia itu pada penutupannya. Baik, mencukupkan sekian, kita dengarkan dulu azan Aku lupa hadza wa astaghfirullah li